Pantai ini pernah dijadikan lokasi syuting film Hollywood, yaitu Eat, Pray, Love, film yang dibintangi oleh Julia Roberts, guys. Di atas sini, guys, itu adalah jembatan penghubung ya dari Pantai Labuan Said menuju ke Uluwatu. Hello, girl. Aku nyampe sini udah jam 6.20, guys, jadi udah gelap. Sekarang kita memasuki ke goa. Ini akses masuknya adalah belahan batu karang ini, guys. Tangganya pakai batu alam ini, jadi aman, tidak licin. Oke, di atas batu karang kecil ini, guys, aku lihat ada beberapa orang lagi mancing di sana. Kali ombak gede. Ya, ada yang ngawasin lagi. Oh, oke. Gak ada yang mau ngawasin lagi, jadi tutup, guys. Jadi takutnya bahaya, ada ombak, jadi yang mandi-mandi disuruh naik, guys. Guys, kita ke depan lihat batu-batu karang. Hai, how are you? Dari mana, Bang? Dari Jawa Timur. Halo, Mbak. Masuk YouTube saya loh ini. Dari mana? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. I came a bit late, so I didn't have a chance to see the sunset. It was cloudy or was clear? Okay lah ya. Okay. I can guess where you're from. From US. Australia. You're from India. I know. That's just why you are saying. But we can't figure out where are you from. Korea. No, not Japanese. No, not either. Thailand. The face similar. Singapore. I'm local. That is so far. Thailand, Singapore, Korea, even, right? No, I'm here. Thank you for coming to Bali. Thank you for visiting Bali. Bali. Great. Thank you very much. Come here again. Yes. And, maybe for more days. And this time for how long? Here for like 2 weeks. 2 weeks. But you want to stay for like 1 month. 2 months. 2 months. Yeah, of course. Maybe next time. Okay. I wish you all the best. You too. Bye-bye. This coming New Year tomorrow. Yeah. At Sawaya. Party. Oh, nice. Good destination, Sawaya, guys. Party tonight. Yes. Well, enjoy, ya. Come to Sawaya. Black coffee. Okay, enjoy. Take care. Cheers. Nah, itu dari India, guys. Pasangan muda sangat ramah sekali. Mereka akan party malam ini di Sawaya. Nice. Langitnya cerah banget, guys. Wah, this is beautiful. Ini adalah salah satu destinasi pantai yang harus kalian kunjungi juga. Ini bisa dibilang gemnya Bali ya, hidden gem. Sebelumnya tidak banyak turis lokal yang tahu tentang pantai ini, namun sekarang udah lumayan, aku lihat banyak turis lokal juga yang udah datang ke pantai ini. This is beautiful, guys. Selamat sore, guys, buat kalian semua. Sore hari ini tepatnya sekitar jam 6.25, guys, waktu Indonesia Tengah, di tanggal 31 Desember, jadi malam tahun baru, guys. Aku sekarang berada di Pantai Labuan Said. Pantainya sudah mulai sedikit sepi, guys, karena ini udah malam. Sunset dan mataharinya udah set, udah tenggelam, guys. Di pantai ini ada warung-warung kecil jual kelapa muda, minuman, pop mie, guys. Sekedar snack. Ini batu karang yang berada di pinggiran Pantai Labuan Said. Nah, ini karena abrasi, guys. Jadi terbentuklah seperti gua-gua karang. Masih ada beberapa orang yang mandi di pantai ini, dan masih ada beberapa bule yang santai tidur-tiduran di atas pasir putih Pantai Labuan Said ini. Di tengah juga masih aku lihat beberapa peselancar yang masih nunggu swell ya, masih menunggu ombak.
Wow, airnya udah mulai naik. Kita naik ke atas batu karang sini aja, guys. Nah, kita lewat celah-celah sini untuk menyeberangi ke seberang batu karang ini. Ini dia, guys. Wow, cantik banget pemandangannya. Eksotik, guys. Oke, kita coba naik ke atas batu karang ini ya. Wah, ombaknya udah mulai naik. Ini udah mau pasang. Yes, kita naik sini. Dan hati-hati, guys. Yes. Ini, guys, di seberang batu karang ada pasir putih dan di sini ada pura. Ini adalah tempat di mana kita datang tadi, guys. Pintu masuk. Dan itu adalah batu-batu karang yang ada seperti celah-celah gua di bawahnya, guys. Wow. It's beautiful. Wow. Di atas tebing ini, guys, ini ada bangunan, sepertinya ini villa. Tepat berada di atas tebing dan di arah sini juga ada. Pastinya villa ini mendapatkan pemandangan yang cantik banget langsung ke arah pantai yang terbuka. Coba kita zoom seperti apa bangunan villanya dari dekat, guys. Coba lihat. Wow. Pastinya cantik banget. Dan kita lihat yang sebelahnya. Wow. Keren banget. Timur, Pak. Liburan. Hah? Liburan. Dari mana, Pak? Saya asli Jawa Timur juga. Oh. Cuman udah lama tinggal di Bali. Berapa hari di Bali? Mulai Senin kemarin. Oh, oke. Okay. Tinggal di mana? Di Kupang. Oh, di Bintang Hotel. Nice, nice. Yep. Gimana, Pak? Enjoy Bali. Oh, ini, Pak. Oke, okay, guys, kita turun. Lompat ke batu karang kecil ini. Wow. Ini lu karangnya lumayan tajam. Yep. Dan airnya udah benar-benar mulai naik. Yep. Wow. Hari udah mulai sedikit lebih gelap. Halo, Mbak. Masuk YouTube saya loh ini. Dari mana? Dari Jogja. Oh, dari Jogja. Guys, Mbaknya ini dari Jogja, guys. Liburan berapa hari di Bali? 2 minggu. 2 minggu, guys. Wow, orang Jogja liburan di Bali 2 minggu. Nginep di mana? Di Denpasar Barat. Oh, di Denpasar, jauh ya. Oh, oke, okay, nice. Rombongan keluarga? Berempat. Oh, berempat ya, sama temen. Nice. Oke, okay, Mbak, enjoy ya liburannya di Bali. Kasih. Bye. Mari, Pak. Aku bisa duduk aja di sini dulu untuk menikmati indahnya suasana pantai ini di sore hari ini, guys. Wow. Lihat itu di atas, itu jembatan yang tadi aku tunjukin. Ini ada satu server yang baru selesai surfing. Oke, okay, guys. Hari udah tambah gelap ya. Ini pakai kamera belakang aku masih lumayan cerah, cuman kalau pakai kamera depan sebenarnya udah gelap, guys. Oke, kita cabut balik. Hai, good evening. Nice bottle. Chile, Australian? Yeah, Australian. Australian, very nice. It's red ya?
Kabilne? I don't know. Actually, I don't remember. Okay. Because I drink it, so now I can't remember what I drink. Cool. This is double glass. Wow. This is, yeah, glasses. Unorganic. Perfect. Guys, sudah gelap. Dari sini kita kelihatan gimana gelapnya. Ini tangganya lumayan tinggi naiknya. Jadi kalian, aku sarankan kalau kesini pas baliknya, dak baliknya itu santai aja guys, nggak usah ngoyo. Kalian akan ngos-ngosan kalau ngoyo. Jadi just slowly, take it easy, dan santai-santai aja. Seperti kalian dengar suaraku udah ngos-ngosan. Sedikit lagi. Okay. A little bit more. Here we are. Wah, kos-kosan guys. Kita di pantai Labuan Said alias Padang-Padang. Oke guys, itu dia pantai Labuan Said atau juga dikenal dengan pantai Padang-Padang guys. Salah satu pantai yang memang indah banget di Bali. Terima kasih buat perhatian kalian. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Bye-bye.